Pemain muda Arema FC kena ospek Timnas Indonesia mengaku senang dengan program Sintayong. Pemain muda Arema FC yang dipercaya menjalani tici Timnas Indonesia senior saat ini, Ahmad Figo, mengaku senang menjalani program latihan di bawah pimpinan Sintayong. Pemain hasil binaan Akademi Arema FC itu tak tanggung meski baru pertama kali bergabung dengan Timnas Indonesia. Ahmad Figo menyatakan tak ada masalah dengan adaptasinya di Timnas Indonesia. Dalam salah satu sesi wawancara di channel YouTube PSSI, Ahmad Figo menyebut selama menjalani pemusatan latihan di Bali, ia tidak terlalu sulit dalam beradaptasi. Saat disinggung kesannya dalam menjalani tici Timnas Indonesia yang merupakan pertama baginya, bek kanan Arema FC itu menyatakan senang karena bisa mendapatkan banyak hal baru. Ya, di sini banyak ilmu yang didapatkan. Itu bagus buat masa depan saya. Ujar Figo dalam YouTube PSSI Selasa 25/1/2022. Ia juga mengaku tidak terganggu untuk beradaptasi dengan pemain lain yang mayoritas adalah pemain yang sudah memiliki jam bermain di Timnas Indonesia. Saya tidak merasa grogi, biasa saja karena kan sudah main liga baru. Kami juga pernah ketemu, jadi pemusatan latihan ini tidak membuat saya grogi, kata Figo. Ia menyebut para pemain yang lain di Timnas Indonesia pemain baik semua. Junior, senior baik semuanya, sambung dia.